pegawai polis ni bukan hanya ada satu kes sahaja. Kes yang SPM sebelum ni dia pernah pukul antara yang polis yang tak guna seperti yang pegawai kanan polis ni lah. Kalau kita nak nasihatkan orang, kalau kita nak didik orang, gunalah perkataan-perkataan yang baik supaya hati dia dapat terima dengan baik. Hai, assalamualaikum, kembali ke channel Izzat Tenier. Okay gang, so hari ni kita nak sembang pasal seorang anggota polis yang langgar mati pelajar SPM. Okay, so sebelum kita bahas lebih lanjut tentang isu yang tengah viral sekarang ni, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment and share, turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video je. Okay gang, let's go. Okay guys, so video kali ini disponsor oleh S-Printing. S-Printing apa? S-Printing menyediakan baju-baju yang korang nak custom, korang nak sulam ke, korang nak sublimation ke, semua ada di S-Printing. So seperti yang korang tengok baju Memento Mori, ini adalah design yang terbaru yang S-Printing keluarkan. So siapa yang berminat untuk dapat baju Memento Mori ni, korang boleh WhatsApp Ijat. Ijat akan letakkan link dekat description, jadi korang boleh direct dengan Ijat. So siapa nak custom baju design tu bulan tu korang, boleh direct dengan kita orang, tekan je link di description. Okay, so kita berbalik kepada topik yang tengah hangat di Twitter, di Facebook, di TikTok dan di Instagram. Seorang pegawai kanan polis melanggar maut pelajar SPM tingkatan 5. Okay, baru-baru je lagi kes ni. Apa yang Ijat nampak, pegawai polis tu berpangkat tinggi juga dalam anggota polis. Kalau tengok atas bahu dia ada crown satu, so bukanlah orang-orang yang biasa-biasa. Jadi apa yang Ijat tahu, Ijat baca di Twitter, baca di artikel, pegawai polis ni bukan hanya ada satu kes sahaja. Kes yang SPM sebelum ni dia pernah pukul ibu mengandung dan pukul ayah kepada ibu yang mengandung tu serta keluarganya untuk meleraikan pergaduhan tu. Jadi tak tahu isu apa, sebab apa dipukul ibu mengandung tu. Jadi yang terbaru ini yang kes 5 tahun lepas tak silap Ijat. Jadi kes yang terbaru adalah pelajar SPM. Ya Allah, kalau kita tengok kan, kesalahan dia bukanlah satu kesalahan yang berat, hanya rem-rem motor. Kalau contoh dia berlumba motor sekalipun, tak perlu nak dilanggar sampai mati budak tu. Cukup dengan tahan, bagi nasihat. Sebab apa? Kalau kita nak nasihatkan orang, kalau kita nak didik orang, gunalah perkataan-perkataan yang baik supaya hati dia dapat terima dengan baik. Ini cara, dengan cara kau langgar dia ni sampai ya Allah meninggal orang tu. Jadi kalau kita tengok balik kan, pegawai polis tu, and then adalah budak SPM ni, ia dah biasa nak meraihkan lagi-lagi hujung tahun ni kan. Biasa kalau kita tengok viral sebelum ni, diorang conteng baju lah, diorang rem-rem motor lah. Biasa kita pun pernah duduk di fasa remaja, bagaimana kita celebrate kita punya tamat persekolahan tu. Siapa je tak seronok, betul tak, bila dah penghujung selama tempoh berapa, 5 tahun nak berada di sekolah menengah, and then itulah hari terakhir berada di sekolah. Jadi dengan cara kita nak rem-rem motor pakai exhaust pipe kan. Saya pernah alami situasi ni, kawan-kawan pun pernah, pasti pernah mengalami situasi nak celebrate hari terakhir di sekolah. Jadi dengan cara dia orang ni, dia orang rem motor lah pada suatu hari tu tengah berwaktu balik sekolah kot, hari Jumaat. Dia rem-rem motor, and then ada seorang anggota polis ni naik kereta, tak ingat kereta apa. Dia nampak budak ni, mungkin dia bengang dengan budak ni, dia kejar budak ni sejauh berapa meter tak silap, dikejar. And then dapat budak ni, dia langgar, dia serik budak ni, and then dia undur balik. Ada orang cakap dia undur balik, dia langgar sekali lagi, and then dia berhenti sekejap, dia tak pergi tengok pun. Dahlah kau langgar budak tu, kau langgar budak tu, kau tak hulurkan bantuan nak pergi hantar hospital ke. Dahlah salah, dah langgar dah satu kesalahan. Lepas tu sampai mati pula tu, boleh di charge section 302. 302 ni seperti yang kita tahulah, kemungkinan penjara seumur hidup ataupun sepanjang hayat ataupun ketali gantung. Itu tak pasti, kita tengok atas mahkamah tinggi nanti. Jadi kalau ini yang membuatkan respek-respek masyarakat terhadap polis hilang, tempat kita bergantung adalah polis dalam Malaysia, dalam negara ni memang kita bergantung pada polis. Apa-apa pun kita buat report kan. Itu sebab kadang-kadang orang tak percaya dengan polis ni kan, lagi-lagi dengan isu rasuah sebelum-sebelum ni kan, rasuah sebelum ni. Jadi apabila terjadinya kes baru ni, hilang kepercayaan masyarakat pada polis.
Jadi ada certain polis yang kita jumpa baran, tapi yang pelik ni kenapa dia seorang yang baran dan tidak berperi kemanusiaan dapat jawatan berpangkat tinggi. Pegawai kanan ada crown pula atas. Tak silap ijak lah, ada crown dekat atas bahu dia. Jadi itu yang membuatkan, aduh, kesian kan. Budak tu tak habis lagi SPM, tak silap ijak mungkin tengah SPM ataupun bakal menduduki SPM tak lama lagi kan. Kalau kita tengok balik video di TikTok ataupun di Twitter, di Telegram kan, kita tengok bapak dia merintih, bapak dia menangis, bapak dia pensan, bapak dia jatuh kan. And then kita tengok dia menggelupur macam ayam kena sembelih, tapi dia tak hulurkan bantuan. Kita tengok dalam video tu, ada dia, ada anggota polis ni, pegawai polis ni masih ada di tempat kejadian, tapi tak tawarkan sebarang bantuan langsung, hanya tengok dan beredar. Dan dia siap cakap, ini yang kita ijab baca nanti ke, dia cakap pada orang dekat sekeliling situ, aku polis. Sebab tu Allah tak bagi kelebihan kepada semua orang. Sebab bila Allah bagi kelebihan kepada semua orang, mungkin orang tu akan jadi lupa diri. Contoh salah satunya pegawai kanan ni lah, dia rasa dengan kuasa yang dia ada, dia mampu buat sesuka hati. Kalau kita tengok dulu kan, zaman-zaman dulu kan, orang guna kelebihan dengan sebaik mungkin. Contohnya hantuah, kita dengar orang-orang yang hebat kan, dia guna kelebihan yang ada tu untuk bangsa dia, untuk negara dia. Tapi zaman sekarang dah jadi macam terbalik, kelebihan yang ada disalah guna, dia suka buat sesuka hati. Ini orang panggil penjenayah bertauliah. Jadi tak semua polis ni jahat. Bagi Ijad, Ijad pernah jumpa polis yang baik sangat. Sebab apa kan, Ijad nak cerita balik, throwback balik. Kita sebelum kita bahas balik isu isu polis ni, Ijad nak cerita. Ijad pernah jumpa, sampai sekarang Ijad ingat dia. Itulah first time, pertama kali Ijad jumpa dia. Sampai ke hari ni Ijad ingat nombor intake dia, 161536, Corporal Razif Hamzah. Kalau orang cerita buruk tentang polis, Ijad akan ingat seorang hamba Allah ni. Nama dia Razif Hamzah. Dulu dia jaga lockup di IPD Maran, sekarang dah berpindah ke trafik Maran. Jadi apa yang buat Ijad ingat dia sampai ke hari ni kan, daripada satu kata-kata yang memberi tamparan yang cukup hebat. Waktu tu dalam lockup, kita nak lari pada lockup, memang tak boleh lari. Jadi dengan cara waktu tu Ijad fikir nak bunuh diri lah. Tiba-tiba Allah gerakkan seorang hamba Allah ni, dia datang dekat lokal Ijad and then bersembang. Ada satu kata-kata yang buat Ijad deep sampai ke hari ni, Ijad ingat dia. Kata-kata daripada Corporal Razif Hamzah, Ijad jadikan penutup akhir buku Ijad tu adalah kata-kata daripada Razif Hamzah ni. Ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Jadi antara polis yang Ijad ingat sampai ke hari ni adalah dia. Sebab dia nak bentuk orang, dia tak gunakan kekerasan, tapi dia gunakan didikan dengan cara nasihat benda-benda yang baik. Jadi hati Ijad terima dengan baik sampai ke hari ni kata-kata dia, Ijad ingat. Itu sebelum dihantar ke sekolah negeri. Okay, ada lagi ramai lagi polis yang baik. Jadi antara yang polis yang tak guna, seperti yang pegawai kanan polis ni lah, itu antara bagi Ijad polis yang tak tahulah kenapa dia jadi polis kan. Harap sangat, walaupun dia pegawai polis, pegawai kanan polis, harap sangat kes ni disiasat dengan telus. Tiada rasuah, tiada nak backup siapa-siapa, ini bermain dengan nyawa. Kalau ikutkan, nyawa dibalas nyawa kan. Okay, last daripada Ijad, kepada pelajar-pelajar yang lain, kepada orang lain, ambillah iktibar daripada apa yang jadi kepada pelajar SPM ni. Jadi jadikan pengajaran. Dan kepada anggota polis, bekerjalah dengan penuh integriti. Jangan hilangkan kepercayaan masyarakat terhadap polis. Jadi apa yang dah jadi ni, kita jadikan pengajaran, kita doakan, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah yang telah meninggal dunia. InsyaAllah kita jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.